Di video ini, saya akan menerangkan tentang homopola motor. Cara membuat homopola motor. Kita memerlukan copper wire, bateri dan juga neodymium magnet. Pertama sekali, letak bateri di atas neodymium magnet. Kemudian, lilit copper wire mengikut kreativiti yang sesuai dan masukkan copper wire mengelilingi bateri. Baiklah, saya akan menerangkan bagaimana homopola motor ini boleh berfungsi. Arus elektrik akan mengalir dari positif terminal bateri kepada negatif terminal bateri. Kemudian akan terjadinya interaksi antara medan magnet yang dihasilkan oleh arus elektrik dan juga medan magnet yang dihasilkan oleh magnet. Terhasilnya Lorentz force yang menyebabkan copper wire sentiasa berpusing. Arah rotasi copper wire boleh ditentukan menggunakan Fleming left hand rule. Baiklah, itu sahaja pandangan saya tentang homopola motor.